So hari ni kita belajar cara-cara untuk upload RPH ke dalam Frog ni. Okay, langkah pertama ialah kita nak buat folder dalam Frog. Kita login ke dalam Frog seperti biasa menggunakan ID cikgu. Okay, so inilah dashboard sekolah. So then seterusnya cikgu boleh tengok di sana kita ada quick launch. Klik pada quick launch dan pergi kepada Google Drive. Sekarang dia tengah buka Google Drive dari Frog. So tak payah cikgu susah-susah buat Frog Gmail baru. Okay, so langkah seterusnya ialah kita nak create folder. Okay, cikgu pergi pada bahagian new ini, press folder. Ini adalah folder dan namakan RPH atas nama cikgu. Dan jangan lupa tulis tahun ya, sebab nanti mudah untuk kita cari RPH kita. Okay, dan press create. Tunggu sehingga dia create. Okay, sudah nampak. Double click. So sekarang file ini adalah masih kosong lagi ya. Okey, langkah seterusnya ialah kita nak cari RPH kita. Okey, maka saya buka file saya, folder RPH yang sudah saya buat ya. Okey, ini adalah RPH saya. So kita boleh lihat di sini adalah semua RPH saya. Saya pilih RPH 2015. So minggu pertama. Okay, yang perlu saya buat di sini adalah minimiskan, kecilkan dia, klik dan drop saja di sini. So maka minggu pertama sudah pun selesai. Cara yang sama boleh kita buat untuk minggu kedua, minggu ketiga. Saya pastikan cikgu tunggu sehingga ini tanda green ya. Yang green ni bermaksud sudah selesai. Okay, so minggu ketiga sudah, minggu kedua sudah, minggu pertama pun sudah. Okay, itulah cara kita buat folder.